Sobat Nuncaku Indonesia, kali ini kami akan mereview Nuncaku Stainless Steel khusus untuk fight. Nah, Nuncaku ini cocok untuk Satpam, TNI, ataupun Polri. Dan juga untuk semua Sobat Nuncaku Indonesia yang membutuhkan Nuncaku untuk bela diri atau untuk fight. Nah, Nuncaku ini cukup berat karena memang dikhususkan untuk senjata, untuk bela diri, untuk fight. Nuncaku ini tidak cocok jika digunakan untuk freestyle karena akan sangat tidak nyaman. Oke, Sobat Nuncaku Indonesia, dan berikut adalah spesifikasinya. Bahan bilah terbuat dari stainless steel. Panjang bilah 30 cm dengan diameter bilah 2,5 cm. Jadi, nuncaku ini sedikit lebih besar dari nuncaku freestyle. Nah, sebagai contoh, kita ambil nuncaku freestyle untuk perbandingan. Terlihat di sini nuncaku fight ini lebih besar dari nuncaku freestyle. Bobot dari nuncaku ini 400 gram, jadi cukup berat. Nuncaku ini memiliki daya hancur yang tinggi, jadi disarankan untuk lebih bijak ketika menggunakan nuncaku ini. Panjang konektor kurang lebih 11 cm atau 5 mata rantai. Oke, Sobat Nuncaku Indonesia, dan berikut adalah detail dari nuncaku ini. Dari depan seperti ini. Nah, untuk strip ini bisa request warna. Nah, strip ini dari Scotlet. Nah, kemudian di bagian tutup menggunakan kayu. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di bagian ini terdapat skrup untuk pengaman agar tutup kayu ini tidak amblong ataupun terlepas. Dan berikut adalah contoh dari varian warna strip nuncaku ini. Nah, oke, Sobat Nuncaku Indonesia, bagi yang berminat untuk meminang nuncaku ini bisa kontak WA kami di 089-625-857-120. Oke, Sobat Nuncaku Indonesia, sampai jumpa.